Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Bang P Project Channel. Kali ini masih seputar Ohanami atau menikmati bunga sakura. Oke teman-teman, di sini tuh lokasinya tempat Ohanami. Jadi jalan ini tuh jalannya tuh paling bagus Ohanami di Kosetsukotsukoe. Jadi kalau kamu mau Ohanami di Kosetsukotsukoe, jangan lupa buat lewat di jalan ini karena jalannya bagus banget. Oke. Yuk. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan video-video saya Ohanami malam ini karena kita akan mengitari lokasi-lokasi yang sangat bagus di Kosetsukotsukoe. Yuk ikutin saya selanjutnya. Oke, di sini orang-orang Jepang sudah banyak sekali yang melakukan Ohanami. Contohnya di sini di depan saya, di sebelah kiri saya itu ada orang lagi foto-foto lagi melakukan Ohanami. Mereka sangat senang. Kayaknya mereka ini tuh dari perusahaan. Jadi mereka berbombong kayak gitu. Hai. Konbanwa. Konbanwa. Ohanami itu. え、仕事です。あ、仕事。はい。あ、ビデオ撮ってもいいですか？はい。ビデオ。一緒にビデオ。あ、じゃあ、どうしたらいいですか？あ、じゃあ、ビデオ見て。いや、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 いや
Selamat malam. Mau olahraga di sini, ada tempat olahraga. Jadi misalnya kalau kalian mau gym ya, di situ ada olahraga 300 yen per jam ya. 350. Nah, di sini lah kebetulan ada orang bukan Jepang sih, mungkin orang Cina atau Korea gitu ya. Lagi ohanan. Teman-teman, ini lokasi Ohanami yang sangat bagus sekali. Jadi semuanya itu udah mangkai. Yo, ikutin saja saya di lorong ini, karena lorong ini tuh bagus banget buat ngambil video. Yo, ikutin saya selanjutnya. Oke, teman-teman, ini pemandangan di sini, dan sekarang ini ada orang Jepang lagi menikmati bunga sakura. Hmm.
mereka perkenalan. Chiko Shokai. Coba. Oke, jadi itu pemandangannya. Sangat bagus sekali. Oke teman-teman, inilah bunga sakura yang sedang mangkai. Oke, ini bunga sakura yang sedang mangkai. Ini di Jepang. Bagus banget. Teman-teman, ini bunganya bagus banget, gila. Bagus banget. Ini sakuranya malah itu sudah mangkai sih, tapi dia belum jatuh. Sakuranya belum jatuh, dia udah mangkai. Nah, itu jalan kita tadi. Jalan kita di Ohanami malam ini. Nah, yang di situ itu bunga sakura yang di arah sana. Yo teman-teman, ini Stadion Yamanashi Sport Square. Yuk kita cari lagi lokasi-lokasi bunga sakura yang bagus buat ohanamian. Yuk kita lanjut ke sana. Baiklah teman-teman, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Sampai jumpa di video Ohanami berikutnya.